Di atas itu dari bawah ke atas berputar terus bawah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله stop لا إله إلا الله محمد رسول الله
Saya di belakang rumah. Saat itu apa yang Bapak lihat? Ya ada puting beliung ya di atas itu, dari bawah ke atas berputar-putar terus bawah. Itu asbes sama gendang-gendang itu. Ikut terbang semua ya? Ikut terbang ke atas, berputar terus di atas. Terus setelah itu terjang rumah Bapak juga? Terjang rumah ya. Terus yang Bapak lakukan apa Pak? Lari keluar atau tetap dalam rumah? Saya di belakang rumah. Ada angin itu, saya lari di belakang rumah. Seluruh keluarga selamat Pak? Selamat. Lari semua ya? Semua. Nah, terus tetangga saya itu yang sebelah barat itu, ini putus ini. Tangannya? Iya, tangannya putus. Kenapa itu Pak? Tempatnya kena seng itu lah, arpalum itu. Iya. Ini putus. Sekarang dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit. Iya Mas, jadi hujan kemarin terjadi sekitar 3:30. Ya, hujan sangat deras sekali, barengan dengan angin kencang. Tahu-tahu kayak puting beliung itu ke rumah warga. Ya, yang terdampak itu yang parah itu ada 12, kemudian yang agak ringan mungkin 12 rumah, dan kandang sapi itu ada 4. Ada sapi yang ternak yang terlibat juga. Alhamdulillah, mungkin hanya kalau yang habis itu cuma atap-atap, ada yang tumbang satu. Kemudian warga juga ada korban satu yang tangannya ujung jari itu tertimpa seng galbalum itu, hampir putus. Sekarang terjadi lagi dirawat di rumah RSUD Pelosok. Mudah-mudahan harapan kami pihak BPBD dan kabupaten segera memberikan bantuan kepada warga kami, supaya warga kami bisa terbantu dengan musibah ini.